Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan mengkaji kutipan yang ada dalam kitab Jawami'ul Ladzah, penghimpun kenikmatan, karyanya Syekh Al-Alim Al-Allama Najmuddin Ali bin Umar bin Ali Al-Katibi Al-Qazwaini. Beliau wafat tahun 675 Hijriah. Keterangan yang akan kita kaji adalah kutipan yang akan menjadikan sosok suami ini menjadi sosok yang lebih memuaskan pada istrinya, baik urusan zahir apalagi urusan ranjang. Waqala, berkata al-maliku, siapa Malik, li barrajan, pada barrajan, wa hubahab, dan hubahab. Barrajan dan hubahab ini sosok dua perempuan. Akhbirani ma ahsanul asya mawqian 'indan nisa, posisi apa yang paling baik menurut perempuan. Qalata, mereka menjawab, lafzun jamilun wa gunjun tawilun. Jadi Al-Malik ini bertanya kepada Barrajan dan Hubahab, yang ditanyakan adalah posisi apa sih yang paling disukai oleh kaum hawa itu. Dijawab oleh mereka berdua, bahasa yang indah, bahasa yang romantis, dan kegenitan yang lama, berarti suka dimanja. Lalu bertanya lagi, qala, berkata siapa Al-Malik, famal ladzi yaksibul hubba fi qulubihinna, apa yang menyebabkan mereka itu jatuh cinta. Qalata, al-muda'abatu qabla al-jima'i war-rahzu qabla al-faraghi, cumbu rayu sebelum dia melaksanakan jima dan bergeraknya zakar ke dalam farji sebelum selesai jima. Artinya bergerak-gerak, dimasukkan, ditarik, dimasukkan, ditarik, nah, begitu, dipompa, ditarik, dipompa, begitu. Ini perlu suami mengamalkan urusan pemompaan ini. Jadi cumbu rayu sebelum jima dan dipompa, ditarik, dipompa sebelum selesai jima. Lalu Al-Malik bertanya lagi, fama anfa'ul asya fi irda'ihinna, apa yang paling bisa memberikan manfaat untuk kepuasan mereka. Qalata, mereka berdua menjawab, luzumul mudaji'i wa idmanul mubada'ati, menetapnya suami yang menjimaknya dan doyan untuk bersenggama, doyan bersetubuh. Wa qala, berkata Al-Maliku siapa Malik, li Barrajan wa Hubahab, kepada kedua perempuan yang bernama Barrajan dan Hubahab tadi, akhbirani, kabarkan oleh kalian berdua ni kepadaku, malladhi yab'atsun nisaa 'ala at-taghayyuri ba'da shiddatil hubb, apa yang mendorong para wanita, para istri untuk berubah setelah sangat mencintainya, apa itu. Qalata, shiddatul ghirati wa futurul kamarati, yang pertama adalah terlalu menjadi sosok yang pencemburu dan loyo kepala zakarnya. Maka dari itu kepada para suami, awas, jangan sampai kita cuma jantan di luar kemudian diranjang tidak jantan. Semoga kalian semuanya menjadi pejantan sejati.